Pada masa itu, Binglan Part 1, berdirilah sebuah kerajaan Buddha terbesar Cina Selatan, Kerajaan Shou. Kala itu, sang raja berambisi penuh untuk menguasai seluruh daratan Cina, termasuk desa terpencil bernama Desa Pusheng, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Kepala Desa Sheng, sesuai kesepakatan, karena kekalahan kalian di medan perang, aku, Kaisar Guang, akan mengambil para tawanan untukku jadikan budak. Ayah, apakah wanita juga dijadikan tawanan? Tidak, anak cantik, tetapi untukmu, aku akan mengambilmu untuk jadikan selir kerajaan. Tidak, jangan ambil anakku. Dia anakku satu-satunya. Keputusanku sudah bulat. Jika kau tak menurutiku, aku akan membakar desa kecil ini. Kepala Desa Sheng tertunduk lemas. Minglan yang berusia 8 tahun tak tahu menahu mengapa ayahnya tampak sedih. Baiklah, jika itu kemauanmu. Minglan, jaga dirimu baik-baik dan turuti semua kemauan Kaisar. Ia adalah pemimpinmu, nak. Ayah, ayah. Minglan menangis ketika ia ditarik paksa oleh seorang panglima. Ia mencoba memberontak, namun nihil. Usahanya tak membuahkan hasil. Belasan tahun telah berlalu. Minglan telah tumbuh dewasa di lingkungan kerajaan Shaolin. Begitu pula dengan kerajaan yang telah berganti kaisar, bernama Gutingyo, yang tak lain adalah putra dari Kaisar Guang. Hidup di kerajaan bukanlah yang mudah, ya, terutama untuk seorang muslim sepertiku. Aku harus selalu bersembunyi-sembunyi dalam beribadah dan tak memiliki banyak waktu untuk bermunajat kepadanya. Sungguh, aku merindukanmu, merindukan Allah, dan merindukan masa kecilku, ayah. Minglan menangis. Ia merasa tak punya siapa-siapa untuk diajak bercerita. Ia merasa segalanya tampak runyam. Aku tidak akan merasa kesepian jikalau ada yang bisa mengerti ceritaku. Maka, aku harus membuat semua warga kerajaan beragama Islam, agar mereka tahu betapa besarnya kuasa Allah. Tekad Minglan sudah bulat. Ia akan mulai mengajarkan Islam sedikit demi sedikit. Semakin hari, pemeluk agama Islam di kerajaan Shaolin semakin banyak. Pagi ini, Minglan sedang berkumpul dengan para selir dan prajurit kerajaan yang sudah memeluk Islam. Ia membagi sedikit ilmunya kepada mereka. Islam mengajarkan kita untuk mengingat Allah sebagai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Apakah kita harus mengingat Allah setiap waktu, Minglan? Tentu saja, Xiexian. Maka dari itu dianjurkan untuk membaca basmalah di setiap melakukan aktivitas. Minglan tersenyum haru. Ia berhasil mewujudkan impiannya untuk mengajarkan Islam kepada warga kerajaan. Namun bagaimana dengan Raja Gutingye? Apakah ia akan marah jika mengetahui apa yang telah ia perbuat? Kaisar Guang adalah pemimpin kejam yang senang berbuat semena-mena. Itulah yang membuat Minglan merasa kesal dan berniat menyadarkan kaisarnya dari kesesatan. Sore itu di dalam ruangannya, Gutingye yang sedang bersama Cheng Guan dan dua panglimanya, mereka menghabiskan sore dengan bermain kartu do di sudan meminum anggur. Minglan, ambilkan aku sebotol anggur lagi. Minglan tertegun, entah keberanian dari mana ia menegur sang kaisar. Yang mulia, maafkan kelancanganku, tapi sungguh anggur tak baik untuk tubuhmu. Lihatlah kaisar, berani sekali ia menceramahimu. Gutingye berdiri sambil menatap ke arah Minglan tajam. Apa maksudmu? Kau membantahku? Kau hanyalah seorang pelayan, Minglan. Bukan maksudku melawan perintahmu, kaisar, tapi perbuatanmu sungguh kelewatan. Kau adalah raja, kau dihormati semua orang, dan kau adalah contoh bagi semua orang. Aku tidak peduli,
Seret dia keluar dari sini dan jangan lupa berikan ia hukuman yang setimpal atas perbuatan lancangnya kepadaku. Siap Raja, ayo ikut kami. Minglan tertunduk pasrah saat ia ditarik keluar ruangan. Ia hanya bisa mengucapkan istighfar berkali-kali. Minglan menggigit bibirnya saat menahan sakit karena cambukan di punggungnya. Kaisar Gutingnya begitu marah karena ucapannya. Padahal itu semua demi kebaikan sang raja. Akhirnya cambukan terakhir. Minglan hampir saja menangis menahan perih. Setelah kepergian dua prajurit yang menyambutnya, Minglan terduduk lemas. Kau tidak baik-baik saja. Ayo kita obati memar di punggungmu. Pasti itu terasa sakit. Sakit batinku bahkan jauh lebih sakit dari cambukan itu. Aku hanya ingin Kaisar melunakkan hatinya dan segera memeluk Islam. Jadi, selama ini kau adalah seorang Muslim. Hebat sekali kau mampu menyembunyikan agamamu selama belasan tahun. Namun, aku yakin setelah ini, kau tak akan bisa mengelak. Semuanya telah jelas kudengar. Minglan dan Shaxin terlonjak kaget. Minglan menggenggam tangan sahabatnya menahan ketakutan. Jangan takut Minglan. Ingatlah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kata-kata Shaxin membuat senyum Minglan merekah. Kali itu ia percaya berada di pihak Allah adalah keputusan terbaik. Memang benar yang telah kau dengar Tuan Guang. Aku adalah seorang Muslim dan apapun yang terjadi, aku akan tetap mempertahankan agamaku walaupun nyawaku ancamannya. Ha, benarkah begitu? Baiklah, tanpa menunggu persetujuan raja, aku tentunya sudah mendapatkan hak karena aku adalah penasihat kerajaan. Untuk itu, aku memutuskan untuk membalas pengkhianatanmu. Aku terpaksa harus melakukan sesuatu. Tapi kau masih punya waktu untuk melepaskan agamamu. Lakukan apa yang kau mau, Tuan Guang. Karena itu tak akan membuat aku meninggalkan Allah dan Islam. Baiklah, Panglima Qin, hukum mati mereka berdua. Apakah keputusan Cheng Guan berhasil membuat Minglan meninggalkan Islam? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Tetap saksikan kelanjutannya hanya di Drama Arena 534.